Boost L atau Get Boost, area yang mempermudah kalian untuk melakukan setup pada objektif. Gua sudah menginfokannya berkali-kali sampai berbusa-busa nih mulut, ya. Tapi kalian masih nggak percaya. Ini bukti nyata bahwasannya, ya, strategi atau data tuh ada. Lo lihat aja, kalau nggak nempatin Boost L, posisi dari Geek Fam itu sulit untuk mendapatkan setengah map dari sungai ini. Ya. Posisinya selalu di belakang sini. Nah, tapi saking mereka itu ingin mendapatkan Boost L, lo lihat, perhatiin gerakannya dari Bagus Kiri. Ya, coba ngusir Kalkun, bikin trap di sini. Nah, supaya open vision, dan ketika dapat momennya, Fluffy itu ditangkap. Nah, Fluffy-nya diusir dikit. Ya, sudah setelah dicicil, lihat lagi nih Boost L-nya kan diisi lagi. Diusir nih. Bentar lagi. Nah, setelah diusir, Baloiski masuk. Lo lihat Geek Fam langsung lebih maju kan areanya? Nih, bukti nyatanya tuh. Setelah dapat Boost L, posisinya di sini, ya. Sedangkan sebelum dapat Boost L, lihat posisi Geek Fam di sini. Nah, sekarang tinggal tanggapan kalian aja nih. Mau percaya atau tidak, terserah kalian dah. Yang tadi masih basic, kalau mau lebih dalamnya lagi, langsung saja daftar diri kalian di kelas Dokter MBB. Tinggal cek link saja deskripsi. Ciao!